Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat sahabat-sahabatku semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sahabat untuk menjalankan aktivitas kita masing-masing. Oke, sahabatku semuanya, salam seni budaya dari Makassar sahabat, tepatnya di Maros. Oke, hari ini sahabat saya mau buat golok dari isi dalam sebreaker. Ini mobil, enggak tahu mobil apa ini sahabat. Yang jelas akan ada lebih gede dari ini, ada yang standar seperti ini. Jadi ya, saya mau buat golok ini panjang kurang lebih 25 cm bahan baku ya. Jadi ya, hasilnya nanti sahabat seperti apa dari bahan ya, ini kita lihat hasilnya sahabat. Oke, ini salah satu as sebreaker sahabat yang bagian dalam. Ini baja putih sebreaker mobil yang bagian dalam. Aih. Thank you.
Oke, alhamdulillah ini sudah selesai. Ini kategori golok maupun bisa dipakai untuk pisau sahabat, karena memang saya buat untuk plate dan saya sengaja untuk tidak terlalu pertebal. Ini kurang lebih 3 mili sahabat, ini punya ketebalan. Kemudian panjang sekitar 27 cm ini sahabat. Yang bagian dalamnya yang S-breaker mobil itu, nah ini sangat bagus sekali sahabat. Ini memang berkelas. Kalau namanya tajam, bagus sekali kalau untuk sembeli maupun mau dipakai seset. Enak sekali sahabat dipakai. Alhamdulillah kalau ini. Enak sekali nih sahabat dipakai. Oke, udah selesai. Nah, itu. Oke. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.